Pemandangan yang bagus juga di sini nih guys. Ya, kita mau melihat spot yang di bawah sana. Halo, selamat pagi. Selamat hari Senin. Pagi ini cuaca di Sembatu hujan dari malam ya guys ya. Ini kondisi di sekitar villa di Pondok Sebatu Eco Lodge. Sebelumnya Dino ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Dino, yang sudah subscribe channel Dino. Dino doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan segala kemudahan dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join di channel Dino, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan aktifkan selalu lonceng notifikasi agar selalu update dengan info-info dari Dino selanjutnya. Terima kasih. Guys, ini kita udah hampir 1 jam nungguin mobil belum datang-datang. Ini masih ada 5 orang sama Dino di sini, masih di The Pondok Sebatu di sini, masih nungguin. Ini harusnya udah sampai di tempat di sana ya, tapi berhubung hujannya sini cukup cukup deras dan mobil jemputannya juga belum datang, makanya kita nunggu ya. Kita nunggu dari tadi hampir sejam sih ya di sini ya. Nah, ini Dino kasih info nih, sekitar villa ini sawah ya guys ya. Sawah yang kalau sistem pengairan di Bali itu namanya sistem subak ya. Nah, bentuk subaknya itu terasiring ya. Ini namanya subak, Bu. Subak ya. Subak ya. Oh iya. Iya, ini namanya subak guys, gitu sih. Dingin hawanya di Sebatu di sini ya, karena dari malam tuh udah hujan. Curah hujannya di Bali di sini cukup tinggi ya guys ya. Guys, akhirnya Dino sampai di tempat tujuan ya. Dino sampai di daerah di Kumulilir ya, letaknya di Tegalalang. Ini letak kiri kanannya juga sawah di sini di Kumulilirnya. Nah, selamat datang di Kumulilir. Nah, ini Kumulilirnya di sini. Ada gazebo-nya ya. Kita turun lagi ke sana, ke tempat lokasi ya. Di sini cuaca masih hujan, guys. Dino nggak bawa payung dan nggak bawa jaket. Akhirnya ya kena hujan nih. Hujannya nggak deres, tapi continue ya dari pagi, rintik-rintik seperti ini. Ya, kita ketemu di bawah sana, guys ya. Jalannya turun di sini. Di sini di Kumulilir ini situasinya masih gerimis ya guys ya. Ini jalannya di bawah sana. Kita mau lihat ke spot yang di bawah sana ya. Ada bagus di sana. Di sini juga ada pemandangan yang bagus juga di sini nih guys. Kita mau lihat spot yang di bawah sana. Lebih bagus sekali. Sayangnya hari ini tuh hujan ya. Nah, kondisinya view-nya bagus banget kalau dari atas ini ya. Di sini ada gazebo. Ada gazebo juga. Nah, dari atas gazebo sini, di sini ada tempat yang bagus juga nih, guys. Ini, tapi di sini agak licin ya. Dino nggak turun ke sana ya, soalnya licin. Di sini ada tempat duduknya. Di sini biasanya buat sharing yoga atau practice yoga atau sejenisnya ya. Nah, ini view-nya di sekitar di sini bagus banget. Di sana ada pemandangannya dari sana. Dari bawah Dino kembali naik ke atas ya, supaya teman-teman bisa ngelihat kondisi Kumulilir. Nah, Kumulilir di sini sendiri merupakan resto ya, restoran ya. Tapi di sini disediakan ada spot-spot olahraga. Dulunya ada Flying Fox ya. Ada Flying Fox yang di seberang sana juga ada jembatan gantung ya. Ada jembatan gantung. Nah, di sebelah kanan Dino di sini ada
cafe nih guys. Nah ini ada yang lagi nyediakan untuk coffee break buat kita-kita ini. Halo, pagi. Pagi menjelang siang ya. Masih tetap hujan ya. Oh iya. Aku masukin vlog ya. Boleh, iya. Vlognya YouTube-nya di No Frey Channel. Di No Frey. Di No Frey Channel. Di No Frey Channel. Iya, oke. Mungkin beberapa hari baru tayang nanti. Iya. Ini sambil nge-vlog ya. Ya. Oke, makasih. Guys, kita lagi break ya. Break yang pertama. Ini Bu Dokter, halo Bu Dokter. Kok nggak ambil minum? Oh, belum datang ya kopi Mbak Putu apa? Kopi bawa sendiri. Mbak Dewi, ini orang super sibuk nih, guys. Ini super sibuk, ini orang pada santai, dia bawa laptop sendiri. Itu mereka lagi ambil minumnya. Halo. Mereka lagi pada ada yang ngeteh, ada yang kopi, ada yang jahe, lemon grass juga. Di sini ada jembatan gantung ini guys, yang Dino bilang tadi. Di sini ada jembatan gantung ya. Ini panjangnya kurang lebih hampir 50 meter ya, karena kondisinya licin. Dino nggak berani ke sana ya. Soalnya kondisinya licin karena bawahnya itu agak curam ya, agak curam di sini. Pemandangannya di sana, oh sangat jauh, pohon-pohonan ya. Dari atas bisa kelihatan dari sini ya. Ini ke atas dari bawah ya. Halo guys, sekarang udah jam 5:30 waktu Denpasar ya. Ini waktunya sudah harus balik ke villa lagi yang di Sebatu. Ini teman-teman yang lain juga udah mau prepare, udah mau balik ke villa lagi. Terima kasih atas kebersamaan setelah menemani Dino dari pagi dari villa Sebatu ke Kumulilin. Kembali Dino ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Dino, yang sudah subscribe channel Dino. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali join di channel Dino, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan selalu lonceng notifikasi agar selalu update dengan info-info dari Dino selanjutnya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Inilah kondisi sore hari di Kumulilir ya guys ya. Kita di sini dari pagi sampai sore, kita arealnya di sini sampai hari Jumat. Kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu kita sampai di sini ya, nanti ya, dari pagi sampai sore. Lokasinya di bawah tadi, ini areal parkirnya.